Ya. Selanjutnya saudara, di tangan seorang kakek berusia 68 tahun, limbah kayu yang disangka tidak berguna ternyata dapat disulap menjadi miniatur mainan truk berbagai macam jenis. Pekerjaan membuat miniatur truk dari limbah kayu ini telah dilakoninya sejak tahun 1985 silam. Bertempat di rumahnya yang berada di desa Sewulan, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Jumari, seorang kakek berusia 68 tahun ini menghabiskan hari-harinya dengan membuat mainan miniatur truk dari limbah kayu. Pekerjaan sebagai pembuat mainan dari limbah kayu ini telah dilakoninya sejak tahun 1985 silam. Selama ini juga dirinya memanfaatkan limbah kayu yang didapat dari sejumlah perusahaan pengolahan kayu di sekitar desanya. Proses mulai memotong kayu hingga membentuknya menjadi mainan miniatur truk dan pengecatan dilakukannya sendiri. Selain lembah kayu, bahan lain yang dimanfaatkan yaitu berupa kaleng bekas sebagai pelengkap ornamen pada mainan miniatur truk buatannya. Meski terlihat mudah, namun ada kesulitan tersendiri pada proses pembuatan miniatur truk ini, terutama pada saat proses pengecatan dan penjemuran di bawah terik matahari yang memerlukan waktu cukup lama agar cat benar-benar kering mulai belajar buat miniatur truk kayak tahun 1985 mm -hmm. sampai sekarang. Oke. Okay. Kalau bahannya apa? Bahannya kombinasi mm -hmm. kayu limbah, kayu jati, mm -hmm. sama seng kaleng roti, mm -hmm. sama kawat. Meski telah banyak mainan buatan pabrik, hingga saat ini permintaan miniatur truk buatan Jumari masih cukup banyak, terutama permintaan dari toko mainan dan juga warga sekitar Kabupaten Madiun. Satu miniatur truk ini mulai harga Rp100.000 hingga Rp300.000 tergantung besar kecil ukurannya. Tim Liputan Kompas TV, Madiun, Jawa Timur.